kemacetan lalu lintas ada di mana-mana. Dan itu problematik yang pertama sebagai warga ibu kota. Yang kedua adalah karena kita juga harus siap dan waspada setiap saat datang banjir melanda rumah-rumah kita. Betul itu? Nah, yang kedua adalah siap siaga menghadapi banjir. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, tidak mungkin banyak warga ibu kota memahami, kita hidup dan menghirup udara yang rusak, udara yang kotor, polusi udara yang ada di seluruh wilayah ibu kota ini.